Ini okey sikit kan daripada kita makan keropok. So much better this one. Saya cakap sajalah. Menu untuk petang ni. Lepas tu rendang masak lagi. Lepas tu masak rendang lagi. Oh, rendang lagi. Kita ada kopi. Kita makan makanan ni. Sup ayam. Sup ayam. Ni. Koslo. Sedap dia. Koslo. Kita ada. Rice bucket. Terima kasih. Unang. Kita ada ini yang kita request selalu lah. Buah-buah. Ada banana. Honeydew. Dan tembikai. Sedap. Manis. Dan kita request menu B lah, healthy menu. Sebab kita tak buat apa-apa aktiviti yang berat dekat hotel je. So kita order yang healthy. So ini ada salmon, kacang panjang. Okay, nampak? Oh pun sedap. Grill salmon. Okay, dan apa lagi? Ini apa? Ini apa ni? Oh sudu. Oh special juga packing sudu dengan tisu garpu. Okay, jom. So kita akan makan lepas ni, apa lagi? So kosong. Okay. So kita ada request food platter with meal. Okay lah, menu B. Untuk yang quarantine boleh juga pilih menu A, Asian dan Western kalau tak silap. Jadi saya kurang aktiviti dekat dia. Jadi kita request menu B. Saya ada ini rainbow. Ini kacang mix lah. Oh ini ada buka. Ini ada buka kacang mix. Boleh buat jadi snack. And jangan lupa guys, kalau yang suka pedas-pedas sos dan pernah perisa kicap. Dan kita ada kismis sebagai pengganti snack. Ini okay sekali daripada kita makan keropok. So masih better this one. Saya cakap sejak lah, kalau nak lain pun okay. And then kacang ni, kalau anda tahu, ni label ni hijau ni. Dia suitable for vegetarian lah. So ini kira healthy lah. So dia ada label hijau. Dan kita ada kacang. Ni pun healthy. Dia ada banyak jenis di sini. Kalau anda boleh tengok. Ini kalau kita wasan dalam 32 ke 35 kalau kita belum buka. Okay. Beli semasa, beli semasa sebelum anda masuk. Kalau tak pun boleh request. So kita ada hana. Okay guys. Ini meja kita dah rendam. Dah kembang meja saya guys. Dan kita tengok luar sekejap. Okay guys, itu saja guys. Thank you guys. Terima kasih guys. Bye. Cara berhenti.